Kepri sih kamu. Sayang, bayinya kicking terus. Kamu pegang sini sini. Ah, sini. Kamu juga ya? Baru kalau gitu. Gimana? Terasa kan? Enggak deh. Nah, mungkin tangan kamu. Gara-gara tangan kamu ya. Sebelumnya benar-benar kuat gitu. Ini bocah bayinya itu ini suka dengerin bapaknya. Jadi kalau ibunya dia enggak mau dengerin, dia suka ngebrontak gitu. Kalau bapaknya dia selalu dengerin kan, karena bapak itu kan lebih ini. Mana datang kayak itu idenya? Lebih keras ini kali ya. Bulat banget ini kayak bola basket ya. Di dalamnya ada payung ya. Kamu pas ketawa itu ini gerak-gerak loh. Gitu. Gitu ha. Soalnya pas kamu ketawa ini kayaknya bayinya bisa ini udah kaget loh dalamnya itu. Kamu ketawa lagi kan ini gerak. Gitu. Bayi berisik gitu ya. Ini bayinya ngerasa kayak ada belum apa? Earthquake? Belum lahir aja udah kena gempa. Jadi okay lah training gitu. Susah aku apa ya duduk kayak gitu. Ini kepringin sih kamu. Kamu ngapain sih? Susah ya. Apaan yang okay, susah? Okay. Ini empuk. Oke. Apaan sih ini empuk? Oke. Sayang, kita harus siap-siap dulu ya. Siap-siap apaan? Siap-siap buat apa? Aku tinggal di rumah sakit kan? Huh? Kamu tinggal di rumah sakit ngapain? Tinggal di rumah sakit. Nginep di rumah sakit. Nginep di, ya ya. Ada pas ini pas ngelahirin. Iya pas lahiran. Berapa hari sih? 5 hari kan? 5 hari. Iya kalau bukan surgery gitu, operasi. Kalau bukan operasi. Iya jadi aku harus siap-siap. Aku harus beli piyama. Piyama itu baju tidur. Baju tidur. Ha. Tapi baju tidur yang biasa, pendek kan? Yang di atas itu. Jadi kelihatan perlu itu enggak bagus gitu. Biar seksi sayang kalau kelihatan perutnya. Buat siapa? Hah? Buat siapa seksi? Buat pasien-pasien yang lain gitu. Semuanya cewek. Iya, biar bisa ngebandingin perut siapa yang lebih gede atau perut siapa yang lebih mulus gitu. Jadi menang gitu ya. Ya kamu kan mulut kan? Ya, jadi ya aku harus beli yang panjang gitu. Apaan? Sampai apa ya? Di sini bokong gitu. Yang di atas ya. Bukan kayak gini. Dan kita enggak bisa ketemu lo. Di rumah sakit. Kan kita ketemu di hari. Beneran? Iya dong. Enggak bisa ketemu? Iya, enggak bisa ketemu. Jadi kita harus siap-siap dulu. Tapi bisa beli kan? Bisa beli. Ntar jadi sekarang kirim, harus beli. Aku kirim pakai Tokopedia aja kalau enggak dianterin sama Gojek gitu. Enggak. Itu lama. Yang paling penting itu pampers. Buat bayi itu kan belum melahiran tadi. Bukan, buat aku. Kamu pakai pampers kan pakai kan udah enggak ini kan udah enggak keluar itu. Enggak. Aku juga kaget. Pampers buat newborn baby kita harus pakai. Ibunya pakai gitu. Ibunya pakai. Tapi newborn baby jadi kecil. Kenapa? Mungkin. Takut ibunya ukuran bocor gitu. Iya. Beneran? Ya waktu apa ya? Kurang hilang. Ya menjadi apa ya basah-basah kan? Soalnya ada air kan di sini. Kamu tahu kan? Di dalamnya kan ada air. Udah nggak datang bulan kan? Pas hamil kan? Udah nggak datang bulan kan? Datang bulan? Emang masih datang bulan? Enggak. Udah enggak kan? Kenapa? Terus kenapa harus pakai pampers? Emang kamu pakai? Sekarang pakai juga? Sekarang nggak pakai loh. Sekarang nggak pakai? Beneran? Enggak. Beneran nggak pakai? Serius. Cucunya serius. Jadi aku harus beli pampers sebelum bayinya lahir. Jadi pakai pampers yang pas ini yang datang bulan gitu. Bukan. Itu enggak guna. Itu enggak guna. Yang ada sayapnya guna enggak? Yang bisa begini. Yang harus ada sayap. Beneran. Ada gitu. Kan? Yang buat cewek yang pas datang bulan itu kalau pakai yang sayap lebih aman. Ya. Iya kan? Iya. Tapi bukan. Biar enggak bocor. Ya tapi betul. Di Jepang ada kan kayak gitu? Ya ada sih, ada kayak gini kan? Ada sayapnya gitu. Sayap padang, gak tahu itu. Gak bisa pakai yang buat datang bulan itu? Iya, yang gak boleh. Kenapa? Terlalu tipis gitu? Enggak tuh. Tipis lebihnya.
Enggak. Ini buat apa ya? Darah kan? Ha-ha. Tapi ini buat air kan? Oh. Jadi beda gitu. Ini soalnya apa kamu tahu kan kakek-kakek nenek-nenek juga pakai itu kan? Itu kalau yang udah enggak bisa nahan bocor kan? Iya. Itu juga enggak bisa pakai buat datang berangkat? Enggak. Iya kalau mau pakai bisa, cuman agak tebal aja kan. Enggak bisa loh. Itu kan dia bisa ini absorb semua cairan gitu, bukannya gitu? Enggak. Air banjir aja bisa diabsorb kan? Biar enggak banjir. Paling itu cuman enggak enak aja kan karena tebel gitu. Kalau cewek pakai buat yang datang bulan kan lebih tipis katanya. Semakin tipis, semakin nyaman, makin tahan lama. Kenapa kamu tahu sampai itu gitu? Di Indonesia itu ada iklan yang kayak gitu. Oh gitu. Dengan sayap makin nyaman. Ini apa? Karakter? Tular gokil itu. Aduh, sakit sini. Jadi ya, aku harus beli. Beli apaan? Beli di apa cang pompo atau ya baby dress gitu ya. Ya kayak Tokopedia di Jepang ya. Udah beli di Shopee aja Shopee. Beli di Shopee aja Shopee. Kalau enggak ini, ada enggak ini? Apa? Beli di Alfamart gitu. Kiki, ya dia marah-marah. Kamu duduknya enggak bener mungkin. Sini, miring-miring gitu kan agak susah. Ya kayak gini. Oh. Bahinya sampah ke sini soalnya aku miring. Ya kayak gini kan? Duduk aja sini sayang kayak gini aja. Duduk enggak. Duduk agak miring gitu. Enggak mau. Enggak duduk miring gitu. Miring kayak gini susah loh ini. Badan kamu udah di satu, sini. Satu kayak gini. Loh. Kayak gini. Kayak gini loh. Iya biasa aja. Kayak gini sayang. Aduh. Situ repot. Tarik nafas dalam-dalam. Belum lahir. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik, keluarkan pelan-pelan. Ya, kita harus beli. Maksudnya pakai ini Pampers yang datang bulan dipakai buat kebalikan. Jadi Pampers bocah bayi dipakai buat nenek-nenek gitu. Bukan. Ibu. Oh, buat ibu, iya. Itu maksudnya pakainya kayak gimana? Waktu udah mau ngelahirin atau pakai buat sehari-hari gitu? Airnya keluar kan? Air ketubannya pecah gitu. Iya. Waktu itu kita pakai gitu. Jadi 3 atau 4 ya? 4 bulan. Iya. Bukan 3 atau 4 pampers aja. Jadi kita mencopet dari bayi gitu. Kita kan kamu siapa kan? Oh, benar. Berarti kamu pakai Pampers yang buat yang bayi gitu? Iya. Mungkin karena itu kali ya. Supaya bisa absorb airnya lebih banyak kali ya. Iya. Kalau yang menstruasi itu kan enggak bisa kan cuma dikit doang. Enggak bisa. Kan? Iya. Padahal gitu lengket lagi ya. Maksud enggak tahu. Itu bukan buat pipis kan maksudnya? Bukan. Yang itu air di dalamnya gitu. Ada air kan? Buat itu. Bukan, ya? Kalau air ketuban pecah itu bukan airnya banyak buah gitu, bukan gitu. Ya kayak gitu katanya. Atau sedikit-sedikit gitu keluar dari sini. Air ketuban pecah gitu atau gimana sih? Ada juga kayak buah gitu, enggak gitu kan? Ada juga kayak pang gitu. Kayak, ada suara kayak gitu loh, bunyi pang gitu. Pang. Iya gitu. Tapi ada juga ya kayak apa ya, bocor. Bocor. Ya sedikit demi sedikit. Itu buat yang mana makanya? Gitu. Pampersnya buat yang mana? Buat yang bocor atau buat yang langsung pecah? Apa sih? Air ketuban kalau pecah kan airnya banyak banget kan, berapa liter gitu. Gitu, enggak gitu. Berapa liter? Enggak gitu. Enggak tahu, aku enggak bilang. Jadi dokter bilang ya harus beli gitu. Harus beli. Iya, dan kita harus bawa ya. Jadi pakai yang buat bayi aja gitu ya. Jadi terus ya gimana sih buat bayi itu kan banyak kan? Ayo. Yang mana? Bagus ya. Aku mana tahu emang aku pernah pakai. Soalnya banyak jenisnya. Yang biasa aja, maksudnya buat yang bayi kan? Iya. Kalau buat bayi beli aja kayak biasa. Tapi ya. Gak tau juga, aku gak pernah punya bayi. Pilih aja yang biasa-biasa. Nambah uang gitu ya? Kalau yang mahal banyak. Rata-rata bukannya sama? Sama sih, tapi ya harganya beda. Harganya beda tapi sama. Bingung deh, gimana nih? Buat yang bocah itu loh, kan ada kan? Langsung aja beli di sini nih. Online store ya? Di online store aja, ha. Omotsu. Oh, bahasa Jepang omotsu itu Pampers ya? Iya. Ada. Sini kan? Iya. Banyak banget. Iya tuh. Satu harga juga beda. Satu lembar 13 yen.
itu yang paling murah ya. Iya. Berarti satu lembar 13.000. Berapa ini? 13.000 satu lembar. Waduh. Ah, 250 berapa ya? 13 ya, berarti 1.300 deh, satu lembar 1.300 ya. Jadi bayinya kamu perlu berapa berapa lembar mereka pakai per satu hari? Aku mana tahu, atau aku bayar aku enggak ingat. 10 ya mungkin. 10? 11? Wow, mungkin bisa lebih kali ya. Soalnya bocor pipi kan. Pas dia bangun langsung ganti. Habis itu habis sarapan pagi terus ganti. Ada sarapan pagi? Semuanya susu kan ya. Nyata pasti pagi, siang, malam udah 3 kali itu. Terus di tengah-tengah ada 3 kali, 6 kali pasti kan. Mm-hmm. Belum lagi tengah malam kan. Soalnya kalau enggak kan dia bocor terus kan. Iya. Bayinya kasihan kan. Bocor terus. Jadi basah mungkin di bokongnya gitu. Enggak tahu ya, sih. Kasihan ya. Pilih aja kalau gitu. Beneran pakai yang ini enggak apa-apa buat kamu. Enggak apa-apa. Ini buat bayi loh. Iya, tapi newborn baby. Dokter bilang bukan kayak anak yang gede gitu. Iya, udah gede ini. Buat yang baru, yang ini pas baru lahir gitu. Maksudnya dipakai kamu kan? Iya. Kamu gimana makainya coba? Aku juga nggak tahu. Emang ini masuk kamu? Nggak bisa kan? Gitu. Mungkin aku nggak pakai. Mungkin apa ya di sini? Cuma sit buat aja. Buat aja. Iya. Jadi butuh berapa lembar? 3 atau 4 dia bilang. 3 atau 4 lembar doang. 3 atau 4 lembar nanggung banget. Itu yang paling sedikit berapa itu? Kita beli yang 4 kan, yang gede itu. Oh, pilih yang gede sekalian yang buat gede. Bayinya gitu. Iya. Enggak ada yang kecil aja. Iya, kalau kecil mungkin apa ya? Makin mahal. Mungkin iya ya. Package itu lebih murah ya. Oh, maksud kamu kalau ini kalau ujung-ujungnya dipakai buat bayi juga sekalian beli yang gede aja. Hmm. Kalau ada sih beli yang kecil aja dulu. Kamu cuma butuh 4 lembar gitu. Iya gitu. Minta aja sama tetangga gitu ya. Kenapa? Cuma 4 lembar. Ada. Cuma butuh 4 lembar aja. Tapi ya kalau gitu mungkin pakai towel aja ya. Enggak. Kenapa mereka mau? Mungkin ibu-ibu lain juga ada kan yang pas hari itu habis ngelahirin gitu. Pasti jadi minta gitu. Sama mereka aja gitu. Ya, oke, dapat. Oke. Bebas sudah. Siap, udah enggak usah deh.